Saya Isa bin Moksan, pengerusi Kesatuan Pembantu Amn Jabat Daerah Kota Tinggi. Hari ini kita mengadakan program, satu program amal untuk majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim Nur Maghfirah Daerah Kota Tinggi. Kita membuat program ini kali kedua, iaitu daripada tahun 2013 kita telah mengadakan jamuan bersama anak-anak yatim di Bandar Asifah, Bandar Penawar, dan kali ini 2014 kita mengadakan bersama-sama anak-anak yatim Nur Maghfirah Daerah Kota Tinggi. Harapan saya dalam program ini kita sesama dapat menggerakkan silaturahim antara kita, di Tuan Kuasa dan juga ahli-ahli kepada rumah kebajikan ini atau rumah anak-anak yatim di Daerah Kota Tinggi. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlalu hingga tak terasa aku berada di bulan Ramadan.